ketiga match malam hari ini antara Eternal MC berhadapan dengan Silent MC. Silent MC menggunakan jersey hijau abu, sedangkan Eternal MC menggunakan jersey biru putih. Masih lebar tadi berdalam dari Eternal FC. Bola dikuasai oleh pemain dari Salimut FC. Kita lihat mulai permainan Salimut FC. 1-2 masih Salimut FC. Lepas saja oleh pemain dari Eternal. Kita lihat apa yang tendangan sudut untuk Eternal FC. Masih untuk Eternal MC. Kita lihat kembali jatuh di kaki pemain dari Sunbird MC. Handball nampaknya untuk Sunbird MC. Nomor 17 bersiap di sana. Nomor 17, ancang-ancang dia shooting, membentur pemain dari Selbit FC. Kembali Eternal FC. Masih Eternal FC. Masih perebutan di sana. Uang saja oleh pemain dari masih Selbit FC. Selbit FC. Tendangan sudut untuk tendangan bebas untuk Selbit FC. Siap di sana Selindut FC. Kita lihat nomor punggung 0. Nomor punggung 0 bersiap di sana. Kang Firman Utina, kita lihat siap di sana. Cang-cang dia. Apa yang terjadi, kita lihat pelanggaran nampaknya. Tendangan harus diulang. Kita lihat kembali Selbit FC bersiap di sana. Ancang-ancang nomor 0 Selbit FC. Masih membentuk pemain dari Eternal FC. Kembali Selbit FC mampu diamankan oleh kiper dari Eternal FC dengan jersey pinknya. Kita lihat kembali Selbit FC membangun serangan. Siap di sana back dari Selbit FC jauh ke depan. Kembali Selbit FC. Selbit FC otak-atik dia, Selbit FC buang saja oleh back dari Eternal FC. Barang kedalam untuk Selbit FC, kita lihat terlalu tinggi kayaknya, nampaknya kita lihat. Barang kedalam untuk Eternal FC, masih Eternal FC. Rebut lagi oleh Selbit FC, masih Selbit FC. Terlalu deras tadi umpan dari pemain Selbit FC. Jauh ke depan. Bola di lapangan. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Selbit FC. Selbit FC bersiap di sana. Jauh ke depan. Masih terlalu deras nampaknya umpan dari pemain Selbit FC.
bola dikuasai oleh kiper dari Eternal FC dengan jersey pink yang kita lihat. Salah umpan dia. Hati-hati. Masih gagal tadi. Kembali Eternal FC. Terlalu deras. Lagi-lagi dalam ke gawang nampaknya. Kita lihat. Salim FC, kita lihat nomor 17. Kembali Salim FC. Satu FC, kita lihat shooting. Hampir saja tadi. Apa? Banyak pelanggaran untuk Eternal FC. Tendangan dilakukan oleh back Eternal FC, kita lihat bersiap dia. Jauh ke depan. Terlalu deras. Lagi-lagi Eternal FC. Lagi Salim FC. Masih Eternal FC. Kembali ke dalam untuk Eternal FC. Masih Eternal FC. Masih siap di sana nomor 12 dari Eternal FC. Nomor 12 bersiap dia dari Eternal FC. Kita lihat Eternal FC siap di sana. Tendangan dilakukan. Bentuk pemain dari Salibet FC. Satu dia masih. Satu lagi. Buang saja oleh kiper dari, oleh back dari Salibet FC. Dan sebelum untuk Eternal FC. Kembali dibuang oleh back dari Salibet FC. Ke dalam nomor 12, otak ketiga nomor 12 shooting halo tadi oleh kiper dari Sandor FC. Masih Eternal FC terlalu tinggi, masih jauh lewat sisi kiri gawang dari Sandor FC. Ke depan mampu dihalau oleh back dari Eternal tadi. Masih Sandor FC. Tidak ada perebutan di sana. Salim FC masih Eternal. Salim FC masih bola dikuasai oleh pemain dari Eternal FC. Tidak putar di oleh pemain dari Salim FC. Masih kembali Eternal FC. Beban tadi halau oleh pemain dari Eternal FC. Buang lagi oleh pemain dari Sambut FC. Gagal tadi, kita lihat masih Eternal FC. Otak ketiga, Eternal FC. Masih Eternal FC, otak ketiga Eternal FC, kita lihat. Bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk Sambut FC. Serangan kali dari Sambut FC, kita lihat. Masih Sambut FC. Direbut tadi oleh back dari Eternal FC. Kembali Eternal FC. Jadi kemulut di sana kita lihat. Mampu juga saya Salibet FC. Masih Salibet FC. Shooting. Masih mampu dihalau oleh back dari Eternal FC. Nomor 9. Touchball nampaknya kita lihat. Lemparan ke dalam untuk Salibet FC. Bersiap di sana nomor 5. Nampaknya lemparan ala Arhan Pratama dilakukan. Arhan Pratama, kita lihat kembali Salibet FC. Salibet FC mulai bersisi kiri. Masih mampu berkuasa pemain dari Eternal FC. Kita lihat Eternal FC.
Terlalu deras tadi umpan dari Eternal FC. Lihat masih Salib FC, lolos dia Salib FC. Buang saja. Hampir saya tadi masih mampu diamankan oleh nomor 14 dari Eternal FC. Bersiap di sana. Lemparan ke dalam untuk Salib FC. Lagi-lagi dihalau oleh back dari Eternal FC. Masih Eternal FC. Salib FC. Salib FC. Salben FC terjadi sundulan di sana, shooting masih kita lihat kembali perputaran bola dilakukan di sana, kita lihat Eternal FC masih Eternal FC direbut tadi oleh Salben FC, bersiap di sana, kita lihat Salben FC, sayang sekali terlalu tinggi tadi, kita lihat kembali serangan bukan oleh Eternal FC, terbut lagi oleh Salibin FC. Buang saja tadi, kita lihat apa yang terjadi. Salibin tadi, Salibin FC, kita lihat Salibin FC, kita lihat masih tipis tadi sisi kiri gawang dari Eternal FC. Apa yang terjadi kita lihat. Jadi kita lihat, tolong kami himbau kembali kepada para pemain, laga ini diharapkan, laga ini diperuntukkan untuk silaturahmi antar komunitas fan football, antar komunitas tim sepak bola. Diharapkan untuk saling respect satu sama lain. Kembali kami ingatkan, ya, apa yang dilakukan oleh wasit, keputusan apa yang akan ditentukan oleh wasit, kita lihat hanya tendangan gawang untuk Eternal FC. Jangan dilakukan Eternal FC. Buang saja oleh Salibin FC. Masih Salibin FC. Umpan yang sangat manis tadi, namun belum mampu diterima oleh pemain dari Salibin FC. Kembali Eternal FC. Masih Eternal FC. Buang saja. Kembali Salibin FC. Apa yang dilakukan? Kembali dibuang oleh back dari Eternal FC. Persiapan untuk match selanjutnya, pertandingan antara Sarpil FC akan berhadapan dengan Stikes Justira. Pada kedua tim diharapkan untuk mempersiapkan tim timnya masing-masing. Kembali ke lapangan, lemparan ke dalam untuk Eternal FC. Lemparan jauh dilakukan oleh pemain dari Eternal FC, disundul oleh pemain dari Salibin FC. Masih Salibin FC. Kembali Salibin FC. Bola-bola lapangan lempar ke dalam untuk Salibin FC. Lanjut ke depan, Salibin FC mampu dihalau tadi oleh back dari Eternal FC. Masih bentur tadi pemain dari Salibin FC. Kembali Eternal FC. Masih Salibin FC. Buang saja Salibin FC. Kita lihat Eternal FC, otak atik dia nomor 12, otak atik dia gagal tadi, serangan balik lari Salibin FC, kita lihat 1-2 Salibin FC. Oh, apa yang terjadi? Layar nampaknya masih Eternal FC, kita lihat Eternal FC, masih Eternal FC. Mampu dihalau oleh back dari Salibin FC. Lagi-lagi back dari Salibin FC mampu mengamankan wilayahnya, kita lihat kembali lemparan ke dalam, buang lagi, masih Eternal FC, buang lagi oleh back dari Salibin FC. Perputaran di sana, kita lihat masih
dibuang saja oleh BlackBerry. Sambil dalam sikat, apa yang terjadi? Lemparan ke dalam untuk Eternal FC nampaknya. Gagal tadi. Kita lihat tendangan untuk Salim FC. Kembali. Ya, Salim FC. Buang tadi, masih Salim FC kita lihat. Salim FC. Kembali membentur pemain dari Eternal FC. Dan sudut untuk Salibut FC. Kembali Salibut FC, hampir saja tipis depan gawang dari Eternal FC. Orang ke dalam untuk tendangan gawang nampaknya untuk Eternal FC. Jauh ke depan. Buang tadi oleh pemain dari Salibut FC. Kita lihat Salibut FC, masih Salibut FC. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Eternal FC. Bersiap di sana Salibut FC, kartu kuning untuk Eternal FC. Bersiap di sana pemain dari Salibut FC. Bentur pemain dari Eternal FC. Itulah dia pertandingan match ketiga pada malam hari ini antara Eternal FC.